بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على إنسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه أشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين رب شرح لصدري ويسر وأهل من لساني يفقه قولي أما بعد segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di sebaik-baiknya bulan yaitu bulan Ramadan yang turun di dalamnya al quran Karim di malam yang dimuliakan Lailatul Qadar yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita sekalian untuk bisa menyumpai malam ini. Yang malam dikatakan di dalam Al-Qur'an khairu min syahr, lebih baik daripada eh, seribu bulan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan untuk kita berpuasa di bulan yang mulia ini karena iman dan mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah mengatakan "Puasa Ramadan iman dan karena siapa yang berpuasa karena iman mengharap ihtisab yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala maka dia diampuni dosa-dosanya -dosa oleh uh, Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita berharap mudah-mudahan bisa kiam salat tarawih di waktu malam sehingga bisa masuk kepada hadis Rasulullah S.A.W alaihi wasallam al-qama Barang siapa yang kiam yang salat berzikir di waktu malam, Allah ampuni dosa-dosa dosa-dosanya. -dosa Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di majelis yang ketiga di Quran Surat Al-Hujurat, yang uh, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah ambil uh, ayat 1 sampai ayat 8, yang kurang lebih berbicara tentang tiga poin besar, yaitu tentang adab kepada Rasul adab dalam berpendapat adab hukum yang Rasul berikan kemudian disebutkan juga tentang adab berbicara kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan poin yang kedua tentang pada ayat yang keenam tentang adab menerima berita ya untuk kita di dalam dunia yang penuh dengan media sosial sekarang ini harus berhati-hati dalam menerima berita dalam memberikan uh, mensair berita karena Al-Quran memberikan kita adab untuk kata untuk uh, mengecek ricek dalam uh, apa namanya uh, riwayat yang lain kata sabbatu ya untuk mengecek supaya tidak menimbulkan hal yang bisa menyebabkan kita Uh, uh, pada akhirnya uh, menyesal. Yeah. Kemudian di ayat 78 menyebutkan tentang karunia dari Allah Subhanahu wa taala tentang diutusnya Rasul Muhammad s.a.w alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ayat 19 sampai 13 mudah-mudahan waktu memungkinkan berkenaan dengan adab sesama kaum muslimin baik adab ketika e, bertikai antara dua kelompok orang-orang yang beriman yang mana disebutkan di ayat setelahnya bahwasanya muslim itu bersaudara sehingga ada larangan untuk saling menghina ya. untuk larangan saling berprasangka buruk karena Allah subhanahu wa taala pada hakikat menciptakan kita bersuku-suku untuk saling mengenal untuk mengetahui Diman, siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan akan datang insya Allah ayat 14 sampai 18 tentang uh, keimanan seorang adalah karena Allah Subhanahu wa taala insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala uh, surat Al-Hujurat adalah surat yang ke-49 menurut urutan mushaf yang terdiri dari 18 ayat dan dia termasuk surat Madaniyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau eh, setelah hijrahnya beliau ke Madinah Al Munawarah. Seperti kita ketahui bahwasanya surat Makiyah itu berbicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan isbatnya Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penguatan tentang keimanan, tentang uh, hari kiamat ya. Setelah mereka kuat di Mekah, kemudian barulah di Madinah turun ayat-ayat berkenaan dengan syariat, berpuasa, syariat-syariat yang lain dan bersedekah, kemudian tentang adab-adab eh, yang juga termasuk di dalamnya adalah Quran Surat al hujurat ini. Sebelum kita masuk ke ayat demi ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita tilawah dulu. Bagi yang punya musab, dibuka ayat 9 sampai... Eh, ayat 13 ya. Bagi yang tidak bersama dengan Musab, saya bukakan di sini. Bisa saya. Subscribe. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat yang ke sembilan ini Allah sebutkan Tentang adab ketika Sesama kaum muslimin dipertikai bahkan ketika misalnya sampai terjadi pemberontakan kepada pemimpin yang sah oleh kaum muslimin. Allah sebutkan wa minal Apabila uh, ada dua golongan dari mereka yang beriman itu tak taqtatalu yaitu saling berperang maka fa'aslihu balinuhuma. Maka hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Apabila salah satu dari mereka melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali atau kembali pada perintah Allah Subhanahu wa taala. fa'at fa aslihu bil wa Kalau dia telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya menurut keadilan dan hendaklah kamu itu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sebenarnya faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana jika terjadi pertikaian antara dua kelompok orang-orang yang beriman. Hingga mereka itu ingin saling membunuh. Yang satu itu dikatakan bukot. Bukot itu orang yang membangkang terhadap yang lain. Lalu bagaimana hukumnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa aslihu bainahuma. Maka damaikanlah antara keduanya. Dan jika ternyata yang satu tetap ngotot tidak mau damai, tetap memberontak, maka Allah sebutkan perangi. Sebagaimana Allah sebutkan di ayat ini fa ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta amrillah. Jika salah satu dari keduanya itu berbuat zalim terhadap orang yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sampai dia sadar, sampai dia kembali. Dan jika setelah berperang dia sadar dan kembali, maka damaikan di antara keduanya. Jadi disebutkan oleh para ulama termasuk di Ibu Kudamah dan yang berkenaan dengan uh, pemberontak terhadap pemerintah yang sah nah ini perkara yang besar ini perkara yang besar disebutkan bahwasanya terbagi menjadi tiga yang mana memiliki setiap bagian ini hukum tersendiri yang pertama disebutkan bahwasanya kelompok kharis mereka adalah kelompok yang memberontak terhadap pemerintah tetapi dibarangi dengan mengkafirkan pemerintah jadi sebelum mereka memberontak kepada pemerintah dia punya etikat punya etikat punya keyakinan bahwasanya pemerintah itu kafir bahkan aparat yang e, masuk ke wilayah kepemerintahan itu juga kafir ya ini pemikiran yang e, berbahaya ya karena bisa jadi semuanya jadi kafir PNS kafir Pokoknya yang hubungan dengan pemerintah kafir mencoblos pemilu kafir yang tidak mengkafirkan dikafirkan juga. Akhirnya semuanya kafir. Dan disebutkan oleh para ulama bahasanya khawarij ini adalah orang-orang yang keluar dari pemerintah. Karena kalau menurut bahasa ya yaitu keluar dari ketaatan. Namun tidak dikatakan khawarij kecuali setelah memiliki pemikiran pengkafiran antara bertindak dan dan juga keyakinan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala uh, di zaman Ali bin Abi Thalib. Uh, beliau radhiyallahu anhu atau pada zamannya itu juga terjadi peperangan. Salah satu uh, pertikaian yang terjadi ya ada, adalah Abu Talib memerangi uh, uh, Muawiyah. Eh mohon maaf, bukan itu nanti yang kedua, yang kedua ya. Di sini Abu Talib memerangi Khawarij. Walau khawarij. Sebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebutkan bahwasanya terdapat pahala dalam membunuh mereka ini tentunya nanti kembali kepada ulama ya tidak sembarangan orang untuk menafsirkan hal ini harus kembali kepada ulama yang mungkin yang uh, rasir, dan tidak semua orang berhak untuk mengatakan atau menuduh seorang kawar dan segala macamnya di zaman Ali juga بليو رضي الله عنه وبراعيه خوارج بني علي إثبوت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماء علي بن أبي طالب كاتاه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فوالله لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأصنام سفهاء الأحلام يقولون من خير قال من خير قول البري لا يجاوز إيمانهم حنا حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فَأَيْنَمَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ Ali bin Abi Talib menyatakan, jika aku membawakan sebuah hadis dari Rasulullah, maka demi Allah, aku terjatuh dari langit, lebih aku sukai daripada aku berdusta atasnya. Dan jika aku berbicara antara diriku dan kalian, maka sungguhnya perang itu adalah tipuan. Ya. Dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan muncul pada akhir zaman. Suatu kaum yang umurnya masih muda. Akalnya rusak. Mereka berkata dengan sebaik-baik perkataan manusia. Akan tetapi iman mereka tidak melewati kerongkongan. Mereka terlepas dari agama bagikan terlepasnya anak panah dari busurnya. Maka dimanapun kalian menemui mereka, bunuhlah mereka. Karena terdapat ganjaran bagi yang membunuh mereka di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Tentunya hal ini dikembalikan kepada para ulama yang ilmunya dalam 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 adat. Kemudian yang kedua hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala yaitu buhar. Nah, buhar ini yang disebutkan di dalam ayat ini yaitu pemberontak yang uh, memberontak kepada pemerintah tapi tidak timbul dari akidah yaitu mengkafirkan mungkin timbul karena ada tuntutan yang ditujukan kepada penguasa karena mungkin mereka merasa dizalimi dan mereka tidak bersabar dan akhirnya mereka keluar untuk uh, melakukan pembunuhan dan pengrusakan dan segala macam tanpa mengkafirkan ini adalah salah satu penafsiran fa'in eh ihdahuma al-ukhra faqatilu lati tabahri. jika salah satu dari kalian dari keduanya itu berbuat zalim kepada golongan yang lain maka perangilah golongan tersebut yang berbuat tadi maka orang yang memberontak tersebut harus dilawan. Karena keamanan dan kestabilan sebuah negara adalah sangat penting. Dan jangan sampai negara itu hancur disebabkan pemberontakan itu. Ya. Karena apa? Karena kemudaratannya itu lebih besar. Karena karenanya Allah sebutkan untuk menambahkan di antara keduanya. Dan ayat ini, wa subhanahu wa ta'ala perintahkan langsung untuk memerangi para buka tentunya ini berbeda ya dengan orang-orang khawarij yang Rasulullah sebutkan bahwasanya untuk langsung dibunuh karena mereka tidak mengkafirkan tidak berdasarkan keyakinan tapi berdasarkan kezaliman yang sedang mungkin menimpa mereka maka jika muncul pemberontakan seperti ini ini bisa menghancurkan negara bisa meng, mem mem apa, membuat tata kehidupan yang ada di negara itu tidak tidak stabil maka ini harus dilawan supaya kestabilan itu tetap tetap uh, terjaga dengan dengan baik. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dan ini yang saya sebutkan tadi pada zaman Ali bin Abi Thalib juga terjadi pertikaian antara kaum muslimin yaitu antara kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib. Dan saat itu yang menjadi amir mukminin Ali bin Abi Thalib. Namun beliau tidak menamakan kubu Muawiyah sebagai kawan. Karena mereka, karena apa? Karena mereka memberontak bukan karena mengkafirkan akan tetapi dikarenakan ada subhat. Subhat yang mana pada saat Utsman bin Affan ya, itu dibunuh oleh pemberontak. Kemudian Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai pemimpin. Sementara anak buahnya Utsman bin Affan yaitu Muawiyah yang berada di Syam maka seharusnya mereka membebat pada Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi mereka tidak mau dan memberikan syarat bahwa mereka akan membebat jika pembunuh Utsman itu ditangkap. Padahal pembunuh Utsman itu berasal dari banyak kabilah dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang yang, yang cerdas ya. Sebab dia berpikir jika dia menangkap pembunuh Utsman, maka hal tersebut dapat menghilangkan stabilitas negara. Karena dia harus melawan suku-suku yang begitu banyak. Karena mereka bersatu padu terkala ingin membunuh Utsman. Maka Ali memiliki ide pendapat kegagasan agar mereka yang berada di Islam untuk berbaiat dulu agar negara aman, baru kemudian menangkap satu persatu membunuh Utsman. Yang singkat cerita terjadilah uh, ya mereka beristihad ya, beristihad Ali beristihad, Muhammad beristihad. Intinya uh, mereka sebenarnya sudah damai, tetapi ada orang-orang kharid yang tidak menerima, yang tidak menginginkan perdamaian. Akhirnya mereka masuk menyusup ke kubu Ali bin Talib, kemudian juga juga menyusup ke kubu Mu'awiyah. Akhirnya mereka saling menyerang sehingga terjadilah yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, fa infat fa aslihu baynahu bil Ya, apabila mereka telah kembali, maka didamaikan antara keduanya. Dan mereka semua tetap Allah sebutkan tentang orang-orang yang ber, beriman. Ya. Kemudian yang ketiga adalah itu para perampok. Dan ini adalah sekelompok kecil yang suka merampok, maka hukum mereka boleh ditangkap kemudian dibunuh sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh imam. Dan ini berbeda hukumnya dengan kelompok yang sebelumnya. Dan mereka membuat pemberontakan tanpa ada dalih. Bahkan mereka memberontak uh, karena ya urusannya urusan duniawi yang makanya mereka uh, ingin mengambil harta orang lain dengan dengan tidak tidak benar dengan cara yang yang batil. Dan saya ulang lagi bahwasanya yang pertama yang khawar tadi yang mereka mengkafirkan bahkan ayat ini dikatakan dibawa oleh khawar untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Sementara dalam ayat ini dua kelompok yang saling membunuh tetap Allah katakan dengan tadi minal Mukminin ya, Dan apabila ada golongan dua golongan yang orang beriman ya, yang beriman, orang yang mukmin berperang. Padahal mereka mungkin berdosa dengan membunuh orang yang beriman lainnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mereka masih beriman dan bukan telah keluar dari dari Islam. Jadi, bisa jadi seorang itu memiliki sebuah terhadap agama Islam, kemudian syariat Islam dilanggar, namun dia tetap dikatakan seorang yang beriman, tapi beriman apa namanya Uh, orang beriman yang yang berdosa tidak mengeluarkan dia dari ke keimanannya dari keislamannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ini begitu penting ya untuk kita berhati-hati tidak semena mana mengatakan orang kafir atau mengeluarkan orang dari sisi Islam karena pelaku uh, melaku, melakukan dosa besar baik dari pembunuhan atau perzinahan misalnya. Ya, dia melakukan dosa besar itu Tapi uh, tidak keluar dari Islam ketika dia tidak menghalalkan apa yang ia lakukan. Dia masih berasa bahwa dia berdosa pada Allah um, Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat yang ke-10 bahwasanya Inna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya mereka itu bersaudara. Fa aslihu bayna Maka damaikanlah, perbaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudara turham. Dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan agar mendamaikan dua kelompok yang berperang tadi. Ya. Karena mereka itu bersaudara, walaupun kadang terjadi apa yang terjadi, seperti peperangan dan segala macamnya, maka ayat ini memiliki kaidah untuk kita semuanya sesuatu yang sangat luar biasa bahwasanya innamal Sesungguhnya orang-orang mukmin -orang itu bersaudara. Oleh karena itu, jika ada sesuatu yang terjadi antar kita dengan saudara kita yang menyebabkan kita terjadi tersinggung atau bantah saling bantah membantah ya. Bahkan terjadi pertumpahan darah misalnya, Allah Maka eh, tidak perlu kita melakukan dan eh, eh, apa namanya bahkan mengeluarkan dia dari dari daerah persaudaraan sesama kaum muslimin. Ya. Bahkan kalau bisa ketika kita bisa bersabar kemudian melakukan hubungan baik sehingga selanjutnya bisa menjadi saudara lagi, ya. Tentunya ini akan mendapatkan uh, pahala yang besar sih Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai permusuhan ini membuat kita merugi nanti di akhir kelak. Jangan sampai urusan jadi panjang. Jadi selesaikan di dunia. Jangan sampai nanti ke akhirat yang seandainya bisa dihisap dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merugikan keduanya. Dan memang ini ya dunia itu pernak-pernik eh, kehidupan dunia yang berputar antara di dolimi mendolimi dan ini uh, hakikat daripada dunia yang mudah mudahan kita tidak termasuk di uh, orang yang mendolimi ya Kanya Rasulullah saw berkatakan tolonglah saudaramu yang mendolimi ataupun yang didolimi maka para sahabat ya Rasulullah kalau yang didolimi bisa kita bisa uh, tolong normal tapi yang mendolimi kita tolong juga ini ya, tolong dia dengan nasihati dia supaya tidak menggali. Ya, subhanallah. Agama Islam memang luar biasa ya, dalam memberikan adab walaupun sampai hal hal-hal yang berhubungan dengan dengan darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang uh, akhlak yang lain sesama kaum muslimin untuk tidak saling menghina. Yang mana biasanya merendahkan, meremehkan, menerawakan orang lain, itu bisa mengakibatkan persaudaraan ini retak. Yang timbulnya bisa akan semakin besar, mungkin terjadi pembunuhan dan segala macam. Dan ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya ayyuhalladzina amanu la yasqharu min qawmi qawmin. Hai orang-orang iman, janganlah sekumpulan orang laki-laki dari -laki, kalian merendahkan kumpulan yang lain. Karena apa? Asa ayakunu minhum. Bisa jadi yang ditertawakan dan direndahkan tadi itu lebih baik daripada mereka. Begitu juga wanita. Wala nisa'in. Asa minhum. Dan jangan pula sekumpulan perempuan itu merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. bil alqab. Janganlah kalian mencelat, dirimu sendiri dan jangan memanggil seseorang itu dengan gelaran-gelaran yang yang mengandung ejekan. Bi salismul iman dan itu seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah keimanan. Wa man lam fa Kalau siapa dari mereka tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang yang bari. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala marah suatu kaum untuk mengejek kaum yang lain. Dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan setelah memberikan kaidah umum bahwasanya innaman mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adab-adab yang perlu diperhatikan yaitu perkara-perkara yang bisa merusak persaudaraan. Kemudian diberikan contoh-contoh. Subhanallah. Ini hal yang menakjubkan ya dalam syariat Islam karena ternyata semua perkara yang bisa mengantarkan kepada persatuan maka itu disyariatkan dan perkara yang bisa menyebabkan pada perpecahan itu ditutup. Ya. bahkan perkara-perkara eh, yang kecil ya. berjabat tangan saling memberi hadiah mengucapkan salam senyum ya. sebutkan sebuah hadis Jangan sekali-kali engkau itu meremehkan meremehkan kebaikan sedikit. Walau antal Meskipun hanya tersenyum kepada saudaramu ketika bertemu. Karena apa? Dengan senyuman ini bisa mengantarkan persahabatan, persatuan, menghilangkan berbagai penyakit hati diantara antara sesama kaum muslim. Menebarkan salam. Rasulullah sebutkan, tidak masuk surga sampai kalian itu beriman. Wala hatta Tidak sempurna keimanan seorang hingga kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in. fa'altumuhu Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Sedangkan perkara yang merusak persaudaraan Allah haram mengejek, riba, memberi gelar buruk, berburuk sangka, ya. Seperti yang disebutkan dalam surat-surat Al-Hujurat ini. Makanya Rasulullah menyebutkan juga, iya dhan, inna dhanna akrabul Jauhlah, jauhilah kalian itu perasaan buruk. Karena perasaan buruk adalah ucapan yang paling dusta. Walatahasasul. Janganlah kalian saling uh, mendiamkan. Wala Jangan mencari-cari isu wala tahasadu saling menengki, wala tadabaru saling membelakangi, wala tabagadu saling membenci wa kunu ibadallah ikhwan. Tapi jadilah kalian hamba-hamba yang yang bersaudara. Subhanallah. Luar biasa. Dan karena itu uh, semua perkara yang mendatangkan pertikaian maka dilarang. Ghibah. namimah, mendadakan orang lain. Rasulullah menyebutkan bihasbi mir'in minasyarri Muslim. Cukuplah keburukan bagi seorang jika dia merendahkan saudara muslim yang lain. Kullu muslim ala muslim haram damu wa Setiap orang muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya, hartanya, kehormatan. Para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Bisa jadi orang-orang yang, eh, yang kita olok, orang-orang yang kita Remehkan, itu lebih baik Seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayat itu Begitupun uh, Para wanita Jadi tidak laki-laki saja Dalam hal ini disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Para wanita pun Jangan mengolok-olok, bisa jadi yang diolok-olok itu Lebih baik daripada orang yang uh, Mengolok-olok <tik> <tik> Janganlah Suatu kaum itu mengolok-olok kaum yang Yang lain, baik laki-laki ataupun perempuan semuanya masuk di dalam di dalam ayat ini Pada hadirin rahmatullah subhanahu wa taala mengapa kita dilarang untuk saling mengejar karena apa karena kita tidak mengetahui apa yang di hati seseorang Allah yang menilai hati seseorang ya. sejadi dia lebih baik daripada kita. Inna la yang buru ila adzamikum. Wala ila suwarikum. Walakin yang buru ila kulubikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Tidak melihat pada rupa-rupa kalian. tetapi Allah melihat hati kalian. Ya. Allah maha mengetahui mana yang lebih baik di antara kalian. Uh, para hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, Jangan kalian mengejek diri kalian, ya. jadi seolah-olah ketika kita mengejek orang lain, pada hakikatnya kita mengejek diri kita sendiri. Karena apa? Kita adalah ikhwan, satu kesatuan. Jadi, jangan sampai uh, ejekan orang lain kepada orang lain yang mana dia notabene adalah kaum muslimin itu juga akan kembali kepada kita, karena kaidah tadi, idamanmu, minumlah ikhwan. Uh, ada banyak penafsiran tentang lames ini wala talmizu anfusakum lamas ejek yang dimaksud adalah ada yang mengatakan ini isyarat mata ya. atau dengan cibiran bibir ya. uh, atau yang intinya yang disebutkan dalam terakhir Ibn Asud. beliau menyebutkan wala talmizu anfusakum jangan kalian mengejek di hadapan uh, dan ini untuk membedakan antara ribah dan selainnya karena riba ada seorang mengejek di belakang ya. Adapun pun itu mengejek di depannya Kemudian Allah sebutkan walad tanah bil alqab jangan kalian memberikan gelar-gelar yang buruk. Bi ya. dan panggilan buruk itu adalah panggilan yang 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 pasif setelah keimanan. Di sini dijelaskan tentang larangan untuk memberikan seorang itu gelaran-gelarannya buruk. Gelaran-gelaran ya. yang yang tidak dia sukai. Misalnya memberi gelar buruk terhadap Gelar yang tidak pantas, kita mengetahui bahwasanya dia orang beriman. Tidak pantas menggabungkan e, nama buruk, ya, dengan keimanan. Allah memberi gelar orang-orang yang beriman dengan gelar yang baik, maka tidak pantas kita memberikan gelar yang buruk kepada sama kaum. Kaum segini. disebutkan, yang lainnya adalah memberi gelar buruk kepada orang lain itu, yaitu memberi gelar dengan fasik menyebut kamu fasik ya kamu orang yang uh, fasik gitu ya makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu di Rasulullah SAW si babul muslim si babul muslim fosulun makhtaluh kufur inshallah seseorang muslim adalah kepastikan dan memeranginya adalah kekufuran dan ini kalau dia tidak bertobat maka dia termasuk orang yang yang buadu. Para hadirin masih sebenarnya ada dua ayat tadi, 12 dan 13. Insya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena uh, sudah mendekati waktu berbuka, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa uh, membawa keberkahan untuk kita. Karena uh, bersinggungan dengan Al-Quran, dengan tafsir walaupun ringkas, membawa kita kepada adab-adab Al-Quran, adab yang di uh, apa namanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung melalui kalam ini. Al-Qur'an Karim kalamullah yang mudah-mudahan Barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran, ada adab yang di dalamnya, maka insya Allah dia berada di dalam kebaikan. Hadha wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.